Halo kan, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya sih di channel Best Tech ID. Kali ini kita kedatangan sebuah paket ya kan. Ini kalian sudah nonton videonya juga tahu ya kan. Di sini kita akan unboxing apa? Di sini kita akan unboxing sebuah smartphone. Ini dari seri Redmi ya kan. Ini menambah koleksi HP saya. Yaitu Redmi Note 12. Di sini dengan harga saya beli itu sekitar 1,3 juta. Dia dapat chipset yaitu Snapdragon 685. RAM-nya 4 GB. Internal 128 GB ya kan. Ini paling varian paling murahnya. Bisa yang varian paling agak tinggi lagi itu RAM 6 128 atau 8 128 itu sekitar beda 100 200.000 lah secondnya itu ya. Nah, kita unboxing second. Kenapa kita coba ambil yang seri ini? Kenapa enggak seri kayak Note 11 atau Note 10 atau Note 10 Pro di sini? Dikarenakan kita akan mencoba yaitu fitur baru dari MIUI yaitu HyperOS yang katanya sudah dapat update di Redmi Note 12 ini ya kan. Tadinya mau ngambil Xiaomi 12T cuman dikarenakan harganya masih lumayan tinggi, jadi adalah HP budget yang bisa kalian gunakan untuk HP kedua atau buat HP ojol ya kan. Dia baterai 5000 mAh, layarnya sudah AMOLED Full HD dengan kecerahan sekitar 500 nit. Terus dia sudah refresh rate-nya sudah 120 juga ya kan. Langsung aja kita unboxing. Masih mulus ya kan. Kita unboxing pakai pisau. Cuk. Udah kayak black ayam ya. Nah, ini bubble-nya tebel banget ya kan di sini. Mantap sellernya. Dapat apa nih kan? Nah, ini data udah kosong ya. Oke, kita taruh bawah. Ini kita singkirkan, kita bersihkan. Dan ini dia packaging terakhirnya. Dibungkus kardus ternyata ya kan? Oke, aduh. Senggol maaf. Oke, ini ada apa nih? Oh, ini mah kayak kardus bekas kardus bekas baterai laptop kayaknya ya. Kita bukan, masih ada segel ini, segel dari tokonya. Nah, ini. Oke, kita buka. Dan tara, wis, warna apa nih? Biru. Saya kira warna hijau tapi. Dan tara, ini dia. Redmi Note 12. Finishingnya dia plastik ya, cuman framenya dia udah mengotak. Ini dia framenya, kita cek dari kameranya. Dia 50 megapiksel, lalu ada 8 megapiksel untuk ultrawide dan 2 megapiksel untuk makro seperti biasa ya kan. Ada LED flash di sini. Oke, SIM tray-nya kayaknya berapa, tapi dia sayangnya belum dua speaker ya kan, cuman single speaker aja. Ada infrared blaster, ada mikrofon, ada headphone jack ya kan. Mantap, ini ada headphone jack, ada SIM tray di bawah, ada mikrofon lagi USB Type C dengan dukungan cas 33 watt, ada speaker. Dan di sebelah kiri sebelah kanan ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint sensor. Lalu ada tombol volume up and down. Nah, kita coba nyalakan, bismillah. Dan di depan ada kamera dengan resolusi di 16 megapiksel ya kan. Dan dia untuk bootingnya masih rawan ting-ting ya kan di sini. Belum UBL alias masih perawan. Kita akan coba di UBL ya kan, siapa tahu bisa di sini. Ntar kita akan custom ROM seperti itu. Oke, okay, kita tunggu hingga masuk ke dalam bootingnya ya kan. Di sini sebenarnya kita sudah HyperOS ya ta, mantap. Di sini atau sudah update terbaru ya kan. Nanti sekarang kita akan bahas dari HyperOS perbedaannya apa aja ya kan. Dan ini dia tampilan home screen dari
Redmi Note 12 ya kan. Sama halnya kayak HP-HP Xiaomi pada umumnya, tapi saya baru pertama kali coba dari HyperOS ya kan. Bedanya jauh beda ya. Oke, kita lihat setelan coba di tentang telepon. Oke, Note 12 benar. Untuk sound spesifikasi mana info detail, nah ini dia. RAM-nya 4GB benar di sini ya kan. RAM-nya 4GB, ada tambahan RAM atau standard RAM 2GB di sini. Untuk Android version-nya udah 14. Untuk security patch-nya udah 2024 bulan Maret ya kan, bulan 3 di sini. Oke, HyperOS versi 1 di sini. Mantap. Akan kita coba bahas dari HyperOS dan perbedaan dari MIUI 14 ya kan. Untuk ini sih bloatware-nya enggak begitu banyak. Cuman ini akan kita reset ya kan sini kan seperti biasa. Dikarenakan HP yang baru kita beli itu wajib direset karena takutnya ada sisa-sisa data atau bloatware ya kan yang tertinggal. Ya kan di sini. Kita coba cek-cek di sini. Udah ada. Oke, kita tes kameranya di sini. Oke, kamera di sini ultra wide, benar. Oke, normal ya kan? Ada zoom 2 kali atau digital zoom. Untuk zoomnya maksimal di 10 kali kayaknya. Ya di 10 kali di sini maksimal zoomnya. Untuk ini bisa di ultra wide. Oke, untuk kamera depannya sini kita lihat bagus ya kan. Oke, mungkin sudah dari unboxing kali ini ya kan. Untuk penjelasan detailnya bisa kita cek nanti di video reviewnya ya kan. Terima kasih nonton video sampai akhir dan jumpa lagi di video satunya sob. Yang ingin bahas pak kita akan apakah nih ponselnya, silakan ya tinggalkan di kolom komentar ya kan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai berjumpa di lain video. Bye bye.